So, pada hari ini saya akan membuat satu review tentang sebuah handphone yang saya pakai kira-kira baru sebulan saya pakai, dan ini merupakan handphone pertama yang saya gunakan untuk buat rakaman YouTube di channel saya. Dan saya akan berikan suggestion kepada YouTube-YouTube pemula, dan ini merupakan handphone YouTube pemula yang terbaik dengan harga budget yang paling rendah, spek telefon yang paling baik. Dan jika anda ingin memulakan YouTube channel, kita boleh pakai handphone ini, yaitu handphone Redmi Note 10 Pro yang dikeluarkan oleh Xiaomi. Okey, apakah kekuatan handphone ini? Nah, inilah reka bentuk dia, reka bentuk yang menarik dan yang simple, dan lebar dia pun dengan ketinggian dia sangat-sangat memuaskan dan senang untuk digunakan. So, apa yang saya ingin katakan tentang handphone ini? Handphone ini sangat mempunyai spesifikasi yang sangat baik, terutama dari segi kamera. Kamera yang didatangkan dengan kekuatan 1.8 megapiksel adalah yang terbaik di pasaran dengan harga yang paling murah, itu 1.099 ringgit sahaja. Dan handphone ini adalah paling laris di pasaran. Jom kita review telefon ini, apakah kekuatannya. Xiaomi Note 10 Pro didatangkan dengan kamera 1.8 quad camera dan 1.20 Hz AMOLED display dengan pengecasan yang laju 33 watt fast charging. Redmi ini juga dilengkapi dengan perisian VOLT untuk memudahkan para gaming bermain dan sambil boleh menjawab telefon tanpa mengganggu permainan video mereka. Jadi guys, apa tunggu lagi? Dapatkan telefon Xiaomi di pasaran yang terdekat sekarang. Bye, terima kasih. Untuk maklumat lanjut, anda boleh menghubungi nombor telefon di atas bagi pelanggan-pelanggan yang berada di Limbang, dan kedai mereka terletak di Plaza Limbang. Anda boleh berhubungan terus dan WhatsApp terus ke nombor tersebut. Sekian, terima kasih.